Pemirsa, lebih dari 1.000 personil kepolisian siap mengamankan pilkada serentak di 11 wilayah kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Ribuan petugas akan ditempatkan di tempat pemungutan suara dan kantor KPU daerah. Ayo. Jelang pilkada serentak di Kalimantan Tengah, lebih dari personil Sabara, Brimob, dan Polairut telah disebar di 11 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada bupati dan wali kota. Para personil bersenjata lengkap ini akan mengamankan jalannya pesta demokrasi sejak pemungutan suara hingga pasca pencoblosan. Ribuan personil ini nantinya akan ditempatkan di TPS-TPS dan kantor komisi pemilihan umum di masing-masing daerah. Dengan dikerahkannya ribuan personil kepolisian ini, diharapkan pilkada serentak 2018 di Kalimantan Tengah dapat berjalan aman dan lancar.